Ya pemirsa, seorang bocah yang masih duduk di bangku kelas 4 SD mampu menghitung cepat hanya dengan menggunakan jari-jari tangannya. Aksi putra pertama pasangan seorang aparat kepolisian dan PNS di Puskesmas Kota Medan tersebut tak jarang membuat siapa saja melihatnya berdecak kagum. 268, 364, 893, kurang 257, tambah 963, kurang 428, 353, 925, kurang 430, 765, 534, jadi 4753. Kalkulator hidup. Barangkali ungkapan itulah yang muncul di pikiran masyarakat ketika melihat kepiawaian Petra Jeremy Pangaribuan. Dalam berhitung dan menyelesaikan ragam soal matematika. Ya, bocah laki-laki berusia 9 tahun ini seakan memiliki keistimewaan dibanding anak-anak seusianya. Kenapa? Karena hanya dengan menggunakan jari tangan, putra pertama pasangan aparat kepolisian dan PNS di Kota Medan ini mampu menjawab pertanyaan matematis yang begitu kompleks. 51, 83, 91, 23, 40, 82, 65, jadi 165. Oke, 20 baris. Biar nanti matematika dan semua lebih cepat membayangkan dan semuanya lebih cepat untuk dikerjakan. Dengan pelajaran-pelajaran lain lebih suka sempoa. Iya. Untuk mengasah potensi yang dimilikinya, kedua orang tua Petra sengaja mengikut sertakan dirinya dalam lembaga bimbingan belajar matematis melalui alat sempoa. Kelebihan Petra sendiri, dia dapat membayangkan seperti yang tadi dengan hitung bayang tanpa menggunakan alat sempoa. Terus dia dapat menginginkan perkalian, melancarkan perkaliannya juga seperti 2 digit kali 1 dan 3 digit kali 1 dan pembagian. Meski masih berusia 9 tahun, Petra juga telah banyak mengukir prestasi dengan menjuarai perlombaan sempoa mulai dari tingkat lokal hingga nasional. 765, 534, jadi 4753. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Anjus melaporkan.